Hari ini kita ke kebun lagi. Kebetulan libur awal Ramadan. Nah, kita sampai di kebun. Udah 10 hari tidak hujan. Jadi jalanan kering. Sehingga mobil bisa langsung ke lokasi. Hari ini kita akan menyiram tanaman yang telah kita tanam ini. Karena hujan sudah jarang, maka kita akan menyiram tanaman. Menyiram pisang, menyiram durian, menyiram dangka, menyiram kelapa, supaya tumbuh. Ini durian mesangking yang ditanam 2 minggu yang lalu, ya. Itu kelapa, itu pisang. Memang nampaknya agak dekat-dekat, tapi kan kita antisipasi beberapa dari pohon ini nanti tidak sampai besar atau tidak berbuah. Jadi yang bagusnya akan kita pelihara terus sampai dia berbuah. Sementara yang rusak atau yang sakit, yang enggak tumbuh, dia akan mati dengan sendirinya. Jadi makanya kita tanam agak dekat-dekat. Kalau tumbuh semua, kita pilih yang paling bagus tumbuhnya. Nah, itu yang kita pertahankan. Nah, itu namanya hukum alam. Begitu.